Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali. Inilah dia seputar deretan 6 artis yang sudah naik haji, namun masih berpenampilan seksi. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Seperti yang kita tahu, kehidupan artis terkenal bergelimang harta dan hidup mewah, tentu saja mereka mampu untuk melakukan apa saja, termasuk menunaikan ibadah haji bagi yang beragama Islam. Tak terhitung entah berapa banyak artis yang sudah melaksanakan ibadah haji hingga saat ini, namun banyak juga yang tak diketahui oleh publik. Biasanya, ketika seseorang pulang menunaikan ibadah haji, para wanita memutuskan untuk menggunakan hijab secara permanen atau cenderung merubah penampilan. Namun, berbeda dengan pilihan beberapa artis berikut ini. Bisa saja karena faktor pekerjaan dan lain-lain, mereka masih belum mau mengenakan hijab meski sudah menyandang gelar hajah. Siapa saja mereka? Yang pertama, Inul Daratista. Pedangdut papan atas, Inul Daratista sudah pernah melaksanakan ibadah haji pada 2008 lalu. Meski begitu, Inul Daratista belum memutuskan untuk mengenakan hijab dengan alasan ingin memantapkan dan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dan yang kedua, Rosa. Rosa juga berada pada deretan artis muda yang pernah melaksanakan ibadah haji. Rosa menjalankan rukun iman kelima ini pada tahun 2012 silam, di saat usianya menginjak 34 tahun. Sepulang dari tanah suci, Rosa sempat menggunakan hijab, namun ternyata pelantun lagu Pudar mengaku hanya berjilbab sementara saja. Meski begitu, Rosa terkenal sebagai penyanyi yang berpenampilan sopan saat sedang mengisi acara. Dan yang ketiga, Bella Sapira. Bella Sapira memutuskan untuk menjadi seorang mualaf setelah resmi dipersunting oleh Mayor Jenderal Agus Surya Bakti. Bella yang kini menjadi seorang muslim pun kian mantap untuk memeluk Islam dengan memperdalam ilmu agama. Dan yang keempat, Nia Ramadhani. Nia Ramadhani menunaikan ibadah haji bersama suami, tepatnya pada September 2018 lalu. Namun, personil Gang Girls Squad ini belum memutuskan untuk berhijab. Dalam sebuah wawancara, istri Ardi Bakri ini beralasan jika urusan penampilannya yang berhijab atau tidak adalah urusan dirinya dengan Tuhan. Dan yang kelima, Tasya Kamila. Mungkin tidak banyak yang tahu jika ternyata mantan artis cilik Tasya Kamila sudah lama melaksanakan ibadah haji. Istri Randy Bakhtiar ini pernah melaksanakan ibadah haji pada 2003 saat dirinya berusia 11 tahun. Namun, hingga kini Tasya memang belum menggunakan hijab secara permanen. Yang dikenal, Ussi Sulistiawati. Ussi Sulistiawati pernah menunaikan ibadah haji bersama sang bunda di tahun 2005 lalu. Tak hanya menjalankan kewajiban, istri Andika Pratama juga mengaku mendapat banyak pengalaman spiritual ketika menginjakkan kaki di tanah suci. Salah satunya bertemu dengan seorang yang memberinya sajadah secara gratis. Meski sudah memiliki gelar hajah, ibu empat anak ini sampai sekarang belum memutuskan untuk berjilbab. Sekian video kita hari ini tentang 6 artis yang sudah naik haji namun masih berpenampilan seksi. Semoga videonya bermanfaat ya guys, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta pencet tombol loncengnya agar kalian tahu kita selalu update.